Ini mami rugi dong pakai skincare dan makeup kalau ditempel kayak gini. Tempelan, ya ada luka. Ayo gede, ayo gede. Guys, dari kemarin Dominic sakit karena tangannya itu bengkak kejepit pintu. Bagaimana kita obatin Dominic yuk? Kita pakaiin selimut. Oke. Mas. Udah deh. Kedinginan nanti. Nih guys, tangannya nih. Enggak guys, ininya kemarin tuh hampir dioperasi gara-gara itu kejepit pintu pas main. Wah, Dista pinter banget. Nih guys, Dista. Aduh, pinipin itu. Guys, hari ini Dista 24 jam bantuin mami untuk jagain Dominic karena Dominic itu lagi rewel banget, guys. Tuh kan kakinya naik satu, guys. Ini gara-gara kemarin tragedi, tau, kalian udah ngeliat kan videonya yang dia itu nangis mau dioperasi itu di rumah sakit. Nah ini dia nih, jadi sekarang kita rawat di rumah Dominicnya dan dia tadi dirawat sama Dista karena Dista udah 24 jam jagain adik ya. Gimana kak jagain adik ya? Seru. Adiknya udah dikasih mam belum? Kita mau siapin mam dulu. Kita mau siapin makan dulu. Oh, mau siapin makan dulu. Dominic mau makan apa? Tanya dulu dong, adek mau makan apa? Makan permen. Enggak boleh makan permen kalau kan lagi sakit. Oke. Okay. Sereal ya. Tadi Dani iya tadi ada manis tadi. Iya, tapi makan nasi dulu baru makan permen ya. Ini yang sakit kabur, guys. No. Ayo lontar. Oh, angkat tangan nih. Guys, kita mau ambil sesuatu nih buat Dominic. Tunggu ya. Wah guys, tunggu ya. Mbak Dista lagi mau ngambilin makan Dominic. Dia lagi rewel karena sakit. Oh. Ini mejanya. Oh, di sini aja. Di kasur kan biasanya. Oh, di sini. Guys, kita prepare untuk mau ngasih makan Dominic dulu ya. Tunggu. Guys, kita udah siapin. Wah, Mbak Dista pinter banget udah nyiapin makanan untuk adiknya. Ini ada minumnya juga. Ayo, sekarang Mbak Dominic sebelum minum obat, maam dulu. Ini mau disuapin maam sama Dita. Mau ambil susu buat Dominic dulu ya. Nanti dulu suapin maam dulu, baru kak minum susu. Mau pakai apa? Ya, duduk, ayam, usus atau kriuk? Kriuk sama nasi. Wah, Dominic mau yang mana? Kriuk. Dista terus saling menyayangi sama adiknya. Kalian juga ya yang di rumah, kalau ada adiknya yang sakit, kakak yang sakit, orang tua sakit, ingat dirawat lo ya, jangan ditinggalin, apalagi ditinggalin main. No. Wah, Mbak Dominic banyak mamnya ya, senang mamnya? Senang yang banyak doang. Oh, dia senang makan nasi yang banyak doang. Ayamnya mau nggak? Ngomongin ini, Kak Dista suapin lagi kak. Nih Dista, semangat banget nyuapin adiknya teman-teman. Tuh, wah, lagi suapan dari kakak Dista. Wih, ya kok Kak Dista, wih, kapal laut, jangan dong. Aku mau makan dulu. Udah, guys, adik kesel nanti udah. Walaupun lagi sakit, tapi Dominic mamnya banyak banget, teman-teman. Kita mau ambil susu. Susu kotak? Iya. Oh iya. Ternyata Mbak Dista mau ambil. Tunggu ya, guys. Oke, kalau gitu mami yang jagain di sini ya, teman-teman ya. Lagi, mami suapin lagi ya. Ternyata Dominic lapar banget. Iya, mau suapin mami, mau suapin kakak. Oh, nggak mau suapin mami, jadi kita tunggu. Dia ternyata tidak mau suapin mami, guys. Dia maunya disuapin sama kakak Dista. Oh, manja banget. Dista ini tadi nungguin katanya mau disuapin Dista. Wah, diambil susu lagi. Dista kabur-kabur lagi guys dari tadi. Ini pasiennya udah menunggu dari tadi nih. Kakak! Kita kan sayang sama Dominic. Mau disuapin kakak.
terima kan? Eh, no. Eh, lagi ah. Cepet ah, lagi ah. Ayo gede, ayo gede. Jagain Dominic, dia dua bayangin 24 jam jagain Dominic guys, dia ngasih obat, mandiin adiknya, ngasih makan, ngajak main, ngajak ngejurnal stiker ya kayak. Jadi mereka ngejurnal stiker bareng guys. Wow. Karena Dominic kan gak sekolah dari kemarin ya Dom ya. Ah. Jangan nanti Dominic kalau gak sekolah terus dikeluarin lagi dari sekolah Dom. Nanti gak punya temen dah lagi. Ayo lagi dikit kita harusin. Lagi di rumah. Kalau yang ini Kuromi sama Memelody. Wah. Beda tapi warnanya sama. Ini stiker viral itu ya Dominic dikasih warna ungu. Dominic suka kan warna ungu? Enggak suka, sukanya warna apa? Eh basah. Sukanya warna apa? Biru. Oh, guys. Sukanya warna apa? Biru. Ambilin stiker biru Dista. Karena Dominic ini sekarang lagi suka banget dengan namanya warna biru ke teman-teman. Ini ada stiker box. Ini ada stiker box. Ini kayak gini. Stiker box sama stiker Memelody. Kita coba buka ya. Nah, itu stiker buat Dominic. Ini ada stiker Memelody. Lucu banget. Wow. Tapi udah diambil sedikit ya. Sama stiker ini temanya tuh belajar ya nih. Temanya tuh belajar-belajar gitu. Sama stiker box. Dominic seneng gak? Hah? Karena Dominic lagi sakit, sekarang Dominic bebas masangin stiker di mukanya Kakak Dista. Di mukanya Mami. Di mukanya Mami, cepetan, ayo. Ayo, kalian berdua. Guys, kita mau tempelin stiker buat ya udahlah guys, sebagai hiburan ya guys ya. Supaya Dominic cepat sembuh. Wah, langsung dia gak berasa sakitnya guys, tuh tangannya tuh. Nah, tangan luka yang ini. Wah, siapa yang paling banyak stikernya nih? Sebelah sini Dista, sebelah sini adalah Dominic. Ayo, siapa yang paling banyak? Dominic di sini ya, Kakak di sini. Tanya mau hidungnya. Hidungnya. Jangan aja di matanya ya, nanti Mami enggak bisa ngelihat lagi. Nah. Ya. Guys, ampun deh. Mau ngaca, ini gimana nih bentuknya Mami nih? Aduh guys. Gede Dominic yang gede. Yang sakit bebas ya guys ya, kalau gak sakit gak boleh ya. Guys, lu ini Mami rugi dong pakai skincare dan makeup baru tempel kayak gini. Oh my god. Oh, udah.
obat dulu karena tadi kan udah makan. Oke, lagi satu aja ya, abis minum obat, oke? Mumpung ada Kakak Dista, Kakak Dista mau ngasih Dominic obat. Nih, bentar. Nih, obatnya Dominic Cute. Ini dia. Aduh guys, demi. Nah, coba Dominic, mami kasih lihat dong tangannya. Ini sukanya itu. Nah guys, ini Mbak Dista mau kasih obat dulu ya, obat salepnya dulu. Nah ini, kasih lihat teman-teman gini gimana? Tuh guys, gede banget. Nih guys, dia nggak obat. Pelan-pelan, dia ada luka. Nih guys, lukanya adiknya. Gede banget Mbak Dista, yeay. Ini biar cepet kering, yeay guys. Guys, itu kayaknya Dominic udah sembuh, dia udah main prosotan. Dan semoga Dominic sembuh dan jadi sehat lagi. Semoga dia tuh bisa sekolah lagi. Guys, ini pasiennya Dista sepertinya udah sembuh si Dominic. Ya udah kalau gitu sekian dulu ya cerita Dista yang 24 jam ngerawat adiknya yang sakit yang kemarin hampir dibedah tangannya gara-gara kejepit pintu. Hampir mau nginep 3 hari loh guys. Hampir 3 hari nginep di rumah sakit guys. Tapi untungnya dia teriak guys. Di IGD dia teriak, mama! Kalian bisa nonton videonya itu di channel YouTube-nya Dominic ya. Dominic Marcella ada tuh. Dia lagi di IGD. Jangan diketawain. Gimana ya? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Pokoknya tunggu terus keseruan kita ya. Vlog kita sehari-hari. Dadah guys. Dadah.